Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Agenda Daily. Zahid paling takut jika Khairi mohon masuk PKR dan diterima. Teka-teki parti mana yang akan menjadi pilihan Khairi Jamaluddin Abu Bakar masih belum terjawab. Malah pelbagai pihak sedang cuba memujuknya untuk menyertai parti politik masing-masing. Bekas Ketua Pemuda UMNO yang dipecat itu baru-baru ini masih mencari dan memilih parti politik yang serasi dan sesuai untuk disertainya. Sudah semestinya parti itu serasi dengan ideologi dan membuka peluang kepadanya untuk meneruskan karier politik. Selepas ini malah terdapat juga spekulasi Khairi yang sebelum ini penyandang kerusi Parlimen Rembau ditawarkan untuk menjadi MB Negeri Sembilan jika bersama-sama dan parti tersebut. Untuk rekod jawatan MB Negeri Sembilan ketika ini disandang oleh Datuk Seri Aminuddin Harun, dan adakah PKR sedia memberi laluan kepada Khairi untuk dilantik ke jawatan tersebut menggantikan naib presiden PKR tersebut. Adakah Aminuddin sedia melepaskan jawatannya bagi memberi laluan kepada Khairi jika menyertai PKR selepas ini? Terdapat cakap-cakap orang politik, Khairi sebenarnya mahu menyertai PKR kerana mempunyai hubungan yang rapat dengan Rafizi Ramli dan Nurul Izzah Anwar.